Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita beserta Bapak Wakil Gubernur Kementara yang saya hormati, senior sahabat saya, anggota DPD Republik Indonesia Bapak Martin Bila yang sekaligus juga adalah Presiden Masyarakat Adat Dayak Nasional. Juga hadir insya Allah yang saya hormati rekan-rekan bupati sekaligus dan wali kota Kalimantan Utara Bulungan Malinau menunjukkan thank you.
Kaitan sama ini ya. 10 tahun Kaltara. Saya melihat lompatan yang luar biasa karena saya ngikutin dari tahun 2017 saya datang ke sini, Tanjung Selor masih sangat sepi sekali. Sehingga saya waktu itu dengan Pak Gubernur, Pak Yanto Lambri, dengan Pak Wagub, Pak Udin ya, kita kemudian memutuskan sebagai Kapolri membangun Polda. Karena dengan dibangun Polda, selain aman, juga akan memberikan menjadi motor untuk menggerakkan pembangunan dan membuat masyarakat mau tinggal. Karena tadinya banyak yang kantornya kantor gubernur, setelah itu kembali ke Tarakan. Yang lain juga begitu. Kita ingin bertahan di sini. Nah ternyata 2019 saya resmikan Polda dan juga terima kasih kepada TNI, kemudian Korem dibentuk, Lanal, Lanut, semua dibentuk semua ya. Jadi bagus, bergerak, sudah hidup, dan saya dari 5 kali ke Kalimantan Utara, ke Tanjung Selor, kemarin saya putar, saya memang agung, kaget karena terjadi lompatan dari kota yang tadi saya sebutkan relatif mati kalau malam hari, siang harinya sepi, kemudian sekarang malam pun sampai jam 1 malam masih kita laksanakan, skenario tetap jalankan saja. Di Kemendagri itu ada 324 usulan DOP baik provinsi, kota maupun kabupaten. Contohnya misalnya Provinsi Nias, Provinsi Madura, Provinsi Sumbawa, lain-lain. Sementara ini yang baru dipenuhi baru 3 DOP yang ada di Papua. Kemudian kabupaten, misalnya Kabupaten Bogor itu ya kita melihat memang layak untuk dimutarkan harusnya 5 juta penduduknya. Nah itu sudah diatur Menpan dulu ya, sedang dibicarakan oleh Menpan, Kepala BKN, termasuk juga Kemendagri ya, sedang dibicarakan kira-kira mencari solusi yang terbaik. Kenapa? Karena honorer ini ada 3 macam nih. Ada honorer 2 ya, skill dan yang unskilled. Yang skill itu ada 2, yaitu honorer tenaga kesehatan dengan tenaga pendidikan guru. Nah mereka memang betul-betul diperlukan. Perlu guru, perlu tenaga kesehatan, skill. Saya mendengar kalau untuk pendidikan dan kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan prinsip setuju untuk diangkat menjadi apa namanya itu P3K. Tapi problem itu adalah yang tenaga administrasi. Tenaga administrasi ini ya mohon maaf dan segala macam tolong lah rekan-rekan kepala daerah yang lain ya, stop dulu lah rekrutmen honorer yang untuk administrasi kalau bukan yang begitu skill. Karena apa? Ya banyak yang tim sukses terpilih unit-unit baru, tim suksesnya dijadikan tenaga honorer.